ولي أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ونقوق الواجبة علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا للقرب مقام العرب الله سيد الشيخ سيد عبد القادر الجيلاني زبير العرب الله قطب العلماء شيخ محمد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي وأصوله وفروعه ثم إلى رب الله قطب الأكوان ثم إلى رب الله سنبوك المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه ثم إلى رب الله شيخ قطب الأنباس ربي عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى الشيخ علي بن عبد الله بارا ثم إلى رب الله قطب الأرشاد والبلاد وغزل العباد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيب الراتب وصوله وفروعه ثم إلى العرب الله كن بالأكوان الشيخ سيد منسمن أمداني ثم إلى العرب الله الشيخ محمد أرشد البنجاري وصوله وفروعه ثم إلى العرب الله الشيخ عبد الصمد بالمبني اللي في هذا الكتاب ثم إلى العرب الله الشيخ أحمد بغني بن شيخ إسماعيل ثم إلى العرب الله العلم العلامة الشيخ محمد الزينب عبد الغني سكن بالبنجاري وصوله وفروعه ثم إلى جميع الأولياء والعلماء من مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا أن الله الكريم يرشهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أحبابنا وذريتنا وجميع من معنا من بركاتهم وعلومهم وأسرارهم وأمدادهم وكرامتهم وسلامتهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا بطوها والمنه والرسوة وسلامة الجسد والروح وتوبة النسوة وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وعبه المرسلين ويقضي حاجاتنا والمسلمين أجمعين وأن الله الكريم يختمنا بخاتمة السعادة والشهادة ويرزقنا حسن الخاتمة بسر النبي وبآله وبسر الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا إذا نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا إذا نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا إذا نسينا يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan lagi kata Syekh Ibnu Ibad rahimahullahu ta'ala, wa'lam annahu qad warada fil kitabi wa sunnati min fadlil ilmi wal ulama ma la yuhsa kasiruhu wa la yurja usulu zalika illa liman sahat minhu niyatuh wa sihhatu niyatihi fi zalika ayyakuna gharaduhu bihi talaba mardhatillahi ta'ala wa istimalahu bima yanfa'u indah wa isyarat al-khuruji min zulmatil jahli ila nuril ilim fahadihi niyatu as-sahihatu allati tuhmadu ala akibati ajilan wa tujatana samaratuha fi ta'atillahi ajilan. Ya'lam annal ilma haitsuma takarrara fil kitabil azizi was sunnah innamal muradu bihi al ilmun nafi'u alladhi tuqarinuhu al khashiyatu wa taqtanibuhu al makhafa. Qala Allahu ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al ulama fatabayyana anna al khashiyata tulazimul ilma wa fuhima min hadha anna al-ulama'a innama hum min ahli al-khasyyah wa kadzalika qawluhu ta'ala
wa qala alladhina utul ilma warasikhuna fil ilm wa qur rabbi zidni ilma wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warasatul anbiya wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala takaffala li talibil ilmi bi rizqi innamal muradu bil ilmi bi hadhil mawatin al ilmun nafi'. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Berkata Syekh Ibnu Ibad rahimahullah ta'ala, dan ketahui olehmu bahwasanya telah datang di dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa banyak daripada kelebihan atau keutamaan ilmu dan ulama yang tiada dapat dihinggakan akan banyaknya itu. Nah, dalam Quran maupun dalam hadis, begitu pula perkataan para ulama membicarakan tentang kemuliaan ilmu dan keutamaan orang yang belajar ilmu, keutamaan para ulama yang mengajarkan ilmu. Banyak sekali hal itu, baik pun dalam Quran maupun dalam hadis Nabi maupun dalam perkataan ulama, ya, yang tiada dapat dihinggakan banyaknya, ya, dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sahih niatnya. Jadi fadilat ilmu, keutamaan orang yang belajar, begitu pula kemuliaan orang yang mengajarkan ilmu, ulama, itu tidak akan didapat, tidak akan hasil kecuali dengan niat yang baik, niat yang benar, ya. Ilmu memang mulia, belajar ilmu memang ibadah, mengajarkan ilmu bagaikan jihad di jalan Allah. Nah, orang yang menuntut ilmu dalam jaminan Allah rezekinya. Orang yang menuntut ilmu kalau toh mati dalam keadaan demikian, mati syahid hukumnya. Nah, itu bisa didapat fadilat seperti itu bagi orang yang benar dalam niatnya, ya. Dan soh niatnya pada yang demikian itu, baik pun yang belajar maupun yang mengajarkan ilmu, mesti dengan niat yang benar. Dan soh niatnya pada yang demikian itu, bahwa adalah kasodnya atau tujuannya di dalam menuntut ilmu itu, yaitu karena menuntut atau mendapatkan keridaan Allah Ta'ala. Jadi mencari keridaan Allah. Dalam belajar, niat untuk mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan karena mengamalkan akan dia pada barang yang memberi manfaat padanya di dalam akhirat. Nah, jadi orang belajar ilmu tadi, niat yang benar adalah untuk mengamalkan ilmu pada barang yang memberi manfaat di akhirat. Dan karena mengisyaratkan, yakni menghendaki ia keluar daripada kelam atau gelap jahil kepada nur ilmu. Aku belajar ini niat supaya keluar daripada gelap kebodohan menuju kepada terangnya ilmu pengetahuan. Niat untuk mengharapkan keridaan Allah. Niat untuk menjunjung dan melaksanakan sunnahnya Rasulullah. Niat menuntut ilmu ini untuk menegakkan dan menguatkan Islam. Nah, maka inilah niat yang sahih, niat yang benar, yang dipuji atas kesudahannya itu
di dalam akhirat dan diambil faedahnya itu di dalam dunia untuk memperbuat ibadah. Niat-niat yang benar tadi seperti digariskan atau diuraikan oleh Imam Ghazali, oleh Imam Ibnu Ibad seperti demikian tadi. Nah, dalam dunia manfaatnya untuk kemudahan beribadah karena petunjuk ilmu. Kemudian manfaat di akhirat supaya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelebihan orang yang menuntut ilmu itu, ya, keutamaan orang yang menuntut ilmu, maka yaitu beberapa dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan ulama yang amat banyak, dan setengah daripadanya firman Allah taala, fas'alu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun. Surat An-Nahl ayat 43. Artinya, maka bertanyalah kamu kepada ahli zikir jikalau kamu tidak mengetahui. Siapa ahli zikir? Itulah dia para ulama, orang-orang yang berilmu pengetahuan. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya jikalau kamu tidak mengetahui. Lebih umum lagi, bertanyalah kamu kepada ahlinya jikalau kamu tidak mengetahui. Nah, jadi yang dimaksud ahli zikir di sini ada ulama. Bertanyalah kita kepada ulama jika kita memang tidak mengetahui. Secara umum, bertanyalah kamu kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Ini lebih luas lagi. Sehingga orang dulu nasihati anaknya, nak, belajar sungguh-sungguh Al-Quran itu. Mulai daripada membacanya, kemudian memahami maknanya, belajar tafsirnya. Nah, belajar engkau sungguh-sungguh Al-Quran itu. Rajin engkau membacanya. Ajarkan oleh engkau kepada orang yang memang memerlukannya, ingin belajar. Dalam Quran itu, nak, semuanya ada. Semua ada dalam Al-Quran. Baik masalah duniawi, lebih-lebih urusan ukhrawi, urusan akhirat. Sampai bola roti, bola tapai, bola pesawat, ada dalam Al-Quran. Nah, jadi mana ayatnya? Itu tadi, fas'alu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya jikalau kamu memang tidak mengetahui. Belajar bikin roti kemana? Cari dalam Quran, kadada. Tapi petunjuknya ada. Datangi orang yang ahli membikin roti. Cara membikin tapai ada dalam Quran. Cari seorang, kada dapat. Tapi ada petunjuknya. Fas'alu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya jikalau kamu memang tidak mengetahui. Ya. Dan setengah daripadanya firman Allah taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Surat Taubah ayat 12. Artinya, mengapa tiada pergi daripada tiap-tiap kaum daripada mereka itu? Mengapa tiada pergi daripada tiap-tiap kaum daripada mereka itu oleh satu ta'ifah, satu golongan, satu kumpulan, karena menuntut ilmu supaya memahami mereka itu pada agama Islam dan supaya mengajar mereka itu akan kaum mereka itu apabila kembali mereka kepadanya. Mudah-mudahan takut mereka itu akan Allah taala. Ini kan ceritanya ketika turun perintah untuk berjihad membela agama Allah, para sahabat bersemangat luar biasa.
angkat tombak, angkat pedang, ya, angkat panah untuk membela agama Allah, maju ke medan perang rame-rame. Nah, bersemangat. Kenapa? Karena kalau menang mulia, kalau mati surga. Sehingga lalu kalau semuanya berangkat pergi perang, andai kata para penghafal Quran misalkan meninggal di medan perang, siapa lagi nanti agar mengajar anak-anak, mengajar remaja, mengajar umat ini tentang Al-Quran? Kalau sekiranya semua para ulama ikut berangkat membela agama Allah, angkat pedang, angkat senjata, angkat panah, siapa lagi yang bakal mengajar hadis, mengajar tafsir, mengajar fikih, andai kata para ulama yang berperang ini meninggal semuanya di medan perang? Nah, kepikiran oleh Nabi hal yang demikian, turunlah ayat ini. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Mengapa tiada pergi daripada tiap-tiap kaum itu satu golongan, satu kelompok untuk menuntut ilmu? Ayo sebagian angkat pedang, angkat senjata, angkat panah, angkat tombak untuk membela agama Allah. Tapi jangan berataan. Sebagian di antaranya, ayo berangkat menuntut ilmu, memperdalam agama. Nah, untuk apa? Supaya yang berangkat menuntut ilmu ini, mereka betul-betul memahami pada agama Islam. Supaya mereka kembali mengajar akan kaumnya, kembali ke kampung halamannya, kembali kepada kelompok masyarakatnya untuk mengajarkan agama kepada mereka itu. Sebab kuatnya iman, tegaknya Islam dengan ilmu. Kalau berataan umpat berperang, kadadan yang mengurus ilmu pengetahuan, kadadan yang belajar agama, ayo, andai kata masjid dibangun sedemikian megahnya, tapi di dalamnya kadada tuan guru, kadada qari, nang cagar jadi imam, nang cagar mengajar fikih, mengajar tauhid, mengajar tasawuf, mengajar hadis, mengajar tafsir, kadada masjidnya benar enang megah, masjidnya benar enang hebat, hendak cari hatib keluar dulu, karena kadada memang nang kawa jadi hatib di masjid itu untuk mencari penceramah jauh keluar. Bukan karena apa, dasar kadada di kampung itu nang alimnya. Nah, sangat disayangkan, masih mending kalau tuan guru dari luar ini mereka ada waktu, ada kesempatan untuk mendatangi. Kalau kadada ya tak, karena hatib ndak ada, maka Jumat ditunda. Ya tak, karena hatib ndak ada, maka Jumat ditunda. Masih megah, hatib dari turun, Jumat ditunda. Nah, jadi syukur alhamdulillah Masjid Darun Nikmah ada majelis salimnya, ada pengajiannya. Kemudian lagi orang kita Karang Asam ini kada sedikit menuntut ilmu agama, mengaji di pesantren, di mana-mana, di Mertapura, di Pemangkih, Nur Muhibbin, bahkan mungkin ada yang ke Mesir, ada yang ke Hadramaut. Luar biasa, luar biasa. Nah, mereka inilah anak-anak santri nih. Anak-anak santri yang mengaji agama nih, kayaknya kembali ke kampung halamannya, kembali ke masjid ini, kembali ke kelompok masyarakatnya. Mereka itulah nanti yang akan mengajarkan ilmu di tengah-tengah anak cucu kita. Itu akan menyampaikan ilmu kepada anak-anak cucu kita nanti. Silakan aja sebagian dari sekolah tentara. Tapi ilmu agama dahulu, diisi batin dan ilmu agama, supaya nantinya jadi pembela negara sekaligus memikirkan nasib agama. Ada yang jadi polisi, sekolah di Akpol, keluar nantinya Letnan 2. Tapi ilmu agama dahulu sudah, Qurannya bagus, tauhidnya mantap, fikihnya mengerti, tasawufnya ada. Walaupun jadi polisi kada sombong,
Walaupun jadi tentara, kada sombong. Dia punya Allah. Negara tanggung jawabnya, masyarakat tempat dia mengabdi, tapi dia punya Allah. Beriman, bertakwa. Ini harapan kita. Jadi, kalau anak santri menjadi tentara itu bagus. Bagus. Amun ini hanya sekolah umum saja, lalu sekolah tentara, sekolah polisi, sekolah dokter, sekolah pegawai negeri, apalainnya lagi. Agama kada, ilmu kosong di jiwa ini. Iman surut, itu terbawa arus. Terbawa arus. Melalui lingkungan korupsi, umbar korupsi. Melalui lingkungan membantai para ulama, umbar membantai ulama juga. Melihat kawan-kawan menarik suap dan sogok, menarik juga. Nah ini karena kada beisi iman. Kada ada ilmu agama nang membentengi keimanannya. Jadi bagus jadi tentara, jadi polisi, jadi pegawai negeri, tapi orangnya sudah berilmu agama. Sudah berilmu agama. Jangan semata-mata dunianya aja kita kejar. Saya pernah ceramah di Kudam 6 Tanjung Pura, Balikpapan, waktu itu Tanjung Pura. Di hadapan ribuan tentara, Masya Allah luar biasa. Setelah saya ceramah, bilang Mayor Jenderal Dr. Nus Mahfud, waktu itu beliau kan anaknya Kasdam 6 Tanjung Pura. Pak Kiai, ini Kopral Zainal Akli, semua tentara prajurit maupun perwira hormat dengan beliau ini, Kopral. Kenapa Pak Jenderal? Karena dia ini guru kami di Kodam 6 ini. Dia ini imam kami di Kodam 6 ini. Beliau ini penghulu kami di Kodam 6 ini. Walaupun dalam militer dia anak buah saya, tapi dalam agama beliau adalah guru saya. Kopral, keluaran pesantren di Banjar, masuk tentara, jadi imam tentara. Hebat, luar biasa. Jadi kada mesti pang lulus pesantren tu nang di mimbar, di podium aja kada mesti, sesuai bidang kita masing-masing, bakat kita masing-masing, tapi jiwa sudah diisi dengan ilmu agama. Dan nah, jadi kembali ke kampung halaman, membawa ilmu pengetahuan untuk diajarkan kepada umat, diajarkan kepada masyarakat. Jadi yang berilmu jangan segan, jangan enggan untuk mengajarkan ilmunya. Yang kita orang awam jangan malu, jangan sungkan untuk belajar, jangan malu untuk bertanya ketika mendapatkan hal-hal muskilat, hal-hal yang kita kada paham. Dan setengah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan kelebihan ilmu, kelebihan menuntut ilmu, kemuliaan belajar agama, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Rawahu Muslim. Man salaka tariqan, barang siapa menjalani akan satu jalan, yatlubu bihi ilman, yang menuntut ia di dalamnya akan ilmu, salakallahu lahu bihi tariqan ila jannah, niscaya menjalankan Allah Ta'ala dengan dia akan jalan yang memasukkan ke dalam surga. Jadi menuntut ilmu itu sama dengannya menjalani jalan untuk masuk ke dalam surga. Dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim. Bahwasanya malaikat itu merendahkan akan beberapa sayapnya
bagi orang yang menuntut ilmu. Malaikat merendahkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Ridon bima yasna'u, karena ridho ia dengan yang diperbuatnya itu. Malaikat ridho senang melihat orang-orang yang belajar ilmu agama merendahkan sayapnya, hormat memuliakan malaikat kepada orang yang belajar ilmu agama. Nah, dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua, fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalli mi'ata rak'ah. Artinya, demi Tuhanku bahwasanya berpagi-pagi kamu maka pergi menuntut ilmu akan satu bab daripada ilmu itu terlebih baik daripada bahwa kamu sembahyang 100 rakaat. La antahu dua fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata rakaah. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Bahwa berpagi-pagi engkau pergi berangkat untuk belajar satu bab daripada ilmu, satu bab daripada ilmu itu lebih baik daripada bahwa engkau sembahyang sunat sampai 100 rakaat. Dan belajar satu bab ilmu itu bisa saja setengah jam, satu jam. Misalnya kita belajar babul wudu, bab wudu, mulai daripada rukunnya, apa syaratnya, rukunnya, sunatnya, makruhnya, pembatalnya, secara garis besar tuntung satu jam, iyalah tuntung satu jam. Kalau hendak luas, hendak artinya rapi, ya itu bisa 2-3 kali pertemuan, bisa lebih. Tapi kalau secara garis besarnya aja, nah syaratnya, rukunnya, sunnahnya, makruhnya, pembatalnya, bisa satu jam atau lebih dapat kita satu bab ilmu. Itu lebih baik daripada kita sembahyang sunat sampai 100 rakaat. Kira-kira kalau 100 rakaat itu setengah malaman ada soleh. Han, kadang menghunjurkan betis ke uyuhan, kadang mencari banyu kehausan. Yalah. Han, lebih baik duduk hadir menuntut ilmu satu bab daripada kita sembahyang sunat sampai 100 rakaat. Mak guru aja, masa kayak itu? Kalau kita sembahyang sunat mulai 2 rakaat takbirnya kita, niatnya sunatan enggak? Usalli rak'ataini sunnatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi kita kan berniat waktu takbir, sengaja aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah ta'ala. Sampai 100 rakaat tetap niatnya sunat terus, ya kalau kada berubah iyalah. Walaupun 1000 rakaat tetap sunat juga nilainya. Sedangkan duduk belajar agama walaupun cuma satu bab, walaupun cuma satu jam, nilainya wajib. Jelaslah ibadah sunat itu pahala nang ibadah wajib jauh lebih besar daripada pahala yang sunat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, babun minal ilmi yata'allamuhur rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Rawahu Ibnu Hibban. Satu bab daripada ilmu yang dipelajarkan akan dia oleh seorang laki-laki itu terlebih baik baginya daripada dunia dan barang yang ada di dalamnya. Satu bab kita belajar ilmu itu lebih baik daripada kita memiliki dunia dan seluruh isinya. Dunia seluruhnya nih, dari barat sampai ke timur, utara ke selatan, dunia ampun kita, mulai dari tanahnya serta barang yang tumbuh di atasnya, pohon apa aja, gedung apa aja, hotel apa aja, semua ampun kita. Sampai nanti terkandung di dalamnya emas, intan, berlian, minyak, timah, nikel, batu, ya, semua ampun kita.
laut, sungai, gunung, semuaan kepunyaan kita. Walhasil kita kaya raya. Kaya raya. Dibandingkan pahala kita belajar satu bab daripada ilmu, masih jauh lebih hebat balasan belajar satu bab ilmu pengetahuan dalam surga, karena balasannya jauh lebih baik daripada kita memiliki dunia serta seluruh isinya. Nah itu. Makanya artinya kita dalam menuntut ilmu ini mesti punya semangat, punya himmah yang tinggi, punya kemauan yang keras, yang kuat. Sebab tanpa himmah dalam menuntut ilmu, loyo kada bersemangat, kada bergairah, hitung masa belajar lawas bang memang. Sidin tu belajar alim benar, men 20 tahun ngaji. Tapi loyo, kada bersemangat. Orang mahapal mahapa naon sarap inya kada hafal. Orang mahapal apa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, inya kada hafal. Lawas senaran belajar, cuma kada bapak oleh. Kada bapak oleh, dikarenakan kada punya himmah, kada punya semangat yang tinggi. Makanya orang-orang dulu, para masyayikh, bila anaknya menuntut ilmu agama, anak itu jangan diperkenalkan dengan pekerjaan yang bisa mendatangkan harta. Ini anak nah ngaji pesantren, di mana kah, dalam negeri kah, di luar negeri kah, bagus banget menuntut ilmu ini tuh. Cuma jangan diperkenalkan kepadanya gawian-gawian yang bisa mendatangkan duit. Kenapa? Sebab kada sedikit kekanakan nang begitu tahu jalan duit, kada hakun lagi kembali ke pesantren. Kada hendak lagi bulik ke pondok. Tahu sudah di toko, jalan mencari duit di toko. Tahu ini harga sekian, keuntungannya sekian. Kada mau lagi turun ke pesantren. Nah, jadi orang-orang masyayikh, guru-guru dahulu, mereka kada mau memperkenalkan kepada anaknya yang ingin ngaji menuntut ilmu agama, kada diperkenalkan dahulu pekerjaan yang bisa mendatangkan duit. Sebab kalau tahu di jalan duit, nyaman belanja, lalu lemah himmah menuntut ilmu. Suruh pondok, besok berangkat pesantren, anu baya sampai minggu-minggu dahulu nahak bano belambat. Karena bapak juga seminggu ini jar. Seminggu ini itu dihitungnya sehari sekian dapat duit, sehari sekian dapat duit. Tak kumpul semingguan, tebal juga. Jangan bapak ikat esok berangkat. Ujungnya kada mau lagi, dakon lagi. Tahu di duit tadi bang. Nah, dulu ada orang Sumatera. Kebetulan dulu di pondok itu ratusan orang Sumatera nih, Allah Bangka. Orang Jambi banyak di pondok kita dulu, ratusan orangnya, termasuk orang kaya bang di kampungnya ini tuh. Nonton ilmu ke pesantren di Nur Muhibin ada, di Pamangkih ada, di Martapura ada. Walhasil nah untuk di Nur Muhibin ini kalau 100 mungkin kada kurang zaman kami tuh orang Sumatera. Karena inya libur ini ketujuh perjalanan udah kawan. Dan diceritakan nih, kita kada nyambat orangnya pang kada, kawan kita juga bari. Ketujuh berjalan wadah kawan, nang lalainnya orang bisa aja pang ke pasar waktu libur. Tapi untuk bailang wadah kawan nang tagar bemalam-malam na itu tuh, kalau bisa jangan jadi kebiasaan. Sebab apa nang kita lihat, apa yang kita dengar itu masuk ke otak kita. Tak masuk ini tadi santri nah ini. Bailang wadah kawan, rupanya akhirnya hati pina kapingin lawan ading kawan, kapingin lawan ading kawan. Karena orang tua kaya di kampung beritahu ae, nggih mae, ulun kada berhenti nuntut ilmu, tetap aja nuntut ilmu. Cuma kalau bisa ulun kawinakan, dikawinakan oleh bapak, dikawinkan, janji tetap nuntut ilmu. Sekalinya apa yang terjadi? Rupanya begitu bebini tadi, bini hendak minta belikan beras.
Kadang dia belikan sandal, belikan baju. Lemah juga semangat nuntut ilmu. Tampih mengaji. Tampih mengaji. Kada sawat tuntung. Kada sawat tuntung. Al-ilm, mautul ilmi baina pahzail mar'ah. Matinya ilmu pengetahuan ada di antara dua paha perempuan. Matinya ilmu pengetahuan ada di antara dua paha perempuan. Hanya kalau santri nang ini nang bidang ketujuh ke sana kemari, akhirnya pas anak babini bini akan ha, apa jarang bina awet nonton ilmu ada, jarang kalah inya, karena tuntutan tugas kewajiban dalam rumah tangga, kemudian bini pulang bisa betata betagih itu dan ini, itu mengurangi himmah dalam menuntut ilmu. Nah jadi harus punya semangat dalam belajar, ya. Barikan ada Tuan Guru Haji Abdul Hakim. Mamarina ulun itu paman oleh kita. Sebab ulun abah. Tuan abah ulun itu kemana-mana nuntut ilmu ada Tuan Guru. Jadi ujar sidin mengucap imama pas ulun selamatan naik haji tahun 2002. Kak jar mengucap imama. Pakai ulun ini rancak banget memakan nasi pian lo jar sidin. Kenapa jar arwah mama kita? Ulun non kakak laki itu jar kemana-mana belajar menuntut ilmu lawan Tuan Guru. Makanan wadah pian. Ikam nian sari masih betilanjang zaman itu aja sih dia. Masih umur setahun dua tahun masih. Kan masih betilanjang zaman itu. Nah beliau itu ujar arwah abah kita. Kada pernah pangan di pesantren nang sekian tahun ngaji kada pernah. Ngaji duduk kayak arwah abah kami ini. Pang juga udah Tuan Guru cuma himmah sidin kuat. Semangat sidin dan menuntut ilmu kuat sama arwah abah kita. Akhirnya jadi Tuan Guru, jadi alim. Ilmu apa aja lawan acil itu memang ada terus. Mulai mau apa, mulai belajar ilmu agama, fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, hadisnya, tafsirnya. Termasuk ilmu menolong masyarakat. Ada terus lawan acil itu. Sidin lawan arwah abah kami itu. Bang, setelah kemarin belajar agama, menuntut ilmu. Di Sungai Pinang ada acil muhdar. Ujar arwah abah, kainnya bila ikam ke Samarinda, tamui. Ngarannya muhdar Jasidin. Itu Jasidin bawaanku kemana-mana menuntut ilmu. Lawan Tuan Guru, Tuan Guru. 5 tahun ulun di Samarinda, hanyar tahu lawan nambangaran muhdar. Gitu. Imam Masjid Baitur Rahim. Sudah menyaratus meninggal, dek. Meninggal. Meninggal sudah. Cuma apa namanya beliau sempat membuka pengajian di rumah ulun pengajian rutinnya di rumah sidin itu. Tiap malam Kamis baca Tuhul Arifin Hikam. Pelajaran Hikam di rumah sidin. Nah. Jadi himmah. Walaupun kada pernah di pesantren menuntut mengaji duduk aja siang malam belajar agama. Akhirnya alim. Nah itu. Jadi kada sebuah jaminan bang. Mun di pesantren dia pasti alim. Kada tentu. Amunnya makan guring aja kada bersungguh-sungguh kada harapan. Dan kita sebagai orang tua nih kalau bisa kita pacu, memang anaknya kita pacu, kita beri semangat. Bahasa orang tua tukari hatinya. Ulun kebetulan anak nih 4 di pesantren, 2 sudah ulun kawinkan. Seikung mengajar daripada ayah anda Tuan Guru Jibahit di Barabai. Tahun yang tadi ulun berangkatkan naik haji, ngarannya Ustadz Haji Muhammad Mas Yudin Nur. Itu waktu itu kan 11 tahun umurnya tamat SD sudah. Masukkan pesantren. Jadi alhamdulillah nomor 1 terus tiap tahun nomor 1. Jadi jar ulun menyehargainya. Tukarakan sepeda motor. Supaya ini nyaman apa hendak kembali ke rumah. Ulun tukarkan rumah di pengajian guru Nur Muhibin di Berbagai Balangan. Di Balangan. Kemudian hafal kitab Mutamimah. Hafal Ibnu Aqil. Ulun saturakan haji. Saturakan haji. Sepan menghafal Quran juga. Nah akhirnya tahun tadi. Lulus di pondok. Kami kawinakan. Diangkat jadi guru. 5 tahun kemudian. Berangkat naik haji ini tadi nah. Alhamdulillah jadi semangat. Nah, masuk isakah? Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Sampai sini dulu pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, menambah semangat kita dalam menuntut ilmu, menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah semangat kita memperhatikan anak dalam pendidikan agamanya. Sebab kalau kadang kita sebagai orang tua yang memperhatikan pendidikan agama buat anak-anak ini, mereka bisa lupa waktu untuk belajar. Bisa kadang bisa ngaji. Nah, ini tugas orang tua, berikan semangat juga. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdin. Amin amin ya Allah ya Rabbana alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina bid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.